mahasiswa Tegal 2 sebanyak 20 orang ditempatkan di distrik Muara Tami, kemudian disebarkan di 4 kampung, yaitu Kampung Hotekam, Kampung Skosai, Kampung Skomabo, dan Kampung Skoyambe. Masing-masing kampung ditempatkan 5 orang mahasiswa. Yang diharapkan dari PKI ini untuk mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di perbatasan. Kami dari pemerintah Distrik Muara Tami mengucapkan banyak terima kasih karena lokasi kami dipilih sebagai lokasi PKL 2 dari STPT Manokwari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Harapan kami dengan kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat kami, terutama petani yang ada di 3 kampung itu dan Kampung Mekatam. Karena memang petani-petani di sini, terutama yang di kampung-kampung ini, walaupun sudah ada penyuluh dari kegiatan dari pemerintah kota ya, tapi harapan kami dengan adanya para mahasiswa-mahasiswa di STP ini dapat semakin beberapa pengetahuan untuk petani kami, sehingga mungkin bisa membawa pengetahuan baru atau ilmu baru dalam pertanian sehingga bisa meningkatkan produktivitas petani kami dan kualitas dari hasil petani di wilayah kami.